Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, menjelang pemilu 2024 mendatang, sejumlah partai politik mulai memanaskan mesin partainya. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dalam harlahnya yang ke-50, P3 Jawa Barat mulai meningkatkan ataupun maksud kami mengingatkan kadernya untuk berjuang sekuat tenaga menarik simpati masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang. Memasuki tahun politik jelang pemilu 2024 mendatang, hampir seluruh partai politik mulai memanaskan mesin partainya, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dalam harlahnya yang ke-50, P3 Jawa Barat mulai mengingatkan kadernya untuk berjuang sekuat tenaga menarik simpati masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang. P3 Jawa Barat pun meminta kepada seluruh jajarannya agar memulai kerja elektoral ke masyarakat dengan tujuan meraih kemenangan dalam kontestasi pemilu mendatang. Peserta kontestasi, dan itu menambah sebuah energi tentu buat kami untuk bagaimana memperbaiki diri. Itu yang pertama. Kemudian harlah ke-50 ini pun bertepatan dengan kita diresmikannya yang pertama proses peserta pemilu. PP pun menekankan kepada seluruh kader agar membuka diri dan mendengarkan keluhan serta harapan masyarakat sehingga dapat merefleksikan harapan masyarakat terhadap program kerja partai. Yuana Kurniawan, Bandung TV.